maju. Dari dulu juga cakep. Kalau untuk mungkin sekarang menjaga hubungan anak-anak, ini gimana nih Kang Sule? Ya dijaga aja semampunya lah, kita juga manusia ya. Pasti ada luka ya. Itu mungkin kayak ada seminggu berapa kali sih main dengan anak-anak? Dengan anak-anak setiap hari lah kalau di rumah. Mungkin sama aja lah ya. Jarang itu lah sebenarnya. Kalau untuk kekecewaan sendiri dengan sama mereka, apakah Kang Sule ada merasa kecewaan? Kecewaan apa? Ya kecewa dengan musim kenapa? Ada kecewaan dari dulu juga. Ada kecewaan-kecewaan. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas, sudahlah menurut dia juga udah gak usah. Udah sana, udah sini. Maafin aja lah. Terus soalnya yang pertama tadi, ya nggak tahu, saya bilang nggak tahu gitu ya. Ya udah, yang jelas kan saya sebagai ayam punya kewajiban, kewajiban itu kan kita terima dulu dan mengapresiasikan. Pikir, ya udahlah, usah jadi besar besarkan lah gitu. Ya, misalnya, tidak, kan kayak seolah-olah kita tuh saling sindir, padahal nggak ada nih ya, sekalipun itu aja. Ungkapan kerinduan sama Kiki, terus disambung-sambungin lah sama apa namanya oknum-oknum lah gitu, jadinya ribut deh. Kang merasa kecewa nggak sih kan dengan itu postingan itu kan atau dulu masih sebagai dia? Merasa kecewa nggak sih kan dengan sikap dia, maksudnya ada postingan tidak boleh membiayai, tadi kan itu anak akang sendiri gitu. Ya. Masing-masing punya cara ya kan, ya kenapa mesti perlu kecewa kan, saya bukan siapa-siapanya ya kan, ya kan saya bukan siapa-siapanya, nggak perlu kita kecewa, ya udah masing-masing orang punya cara mengekspresikan, ya udah gitu, udah aja nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.